ingin mengganti nomor telepon di akun Bukalapakmu? Jika nomor lama yang ingin diganti masih aktif dan bisa digunakan, ikuti langkah-langkah mudah ini. Buka aplikasi Bukalapak, klik ikon akun pada ujung kanan bawah. Klik menu pengaturan akun, lalu klik telepon. Isi kolom telepon baru dengan nomor telepon baru yang kamu inginkan. Isi password login sekarang untuk verifikasi, kemudian klik simpan. Jika berhasil, maka muncul pernyataan nomor baru telah berhasil diverifikasi. Nah, bagaimana jika nomor lama yang digunakan sebelumnya hilang atau tidak aktif lagi, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengirimkan kode OTP? Kamu bisa mengganti nomor tersebut dengan mengunjungi halaman akun. Klik menu Buka Bantuan. Klik nomor telepon tidak aktif atau hilang. Pilih isi form bantuan. Isi kolom nama, email, dan nomor telepon pengganti yang kamu inginkan, lalu isi detail masalah. Lampirkan dokumen pendukung, kemudian klik kirim. Tim Buka Bantuan akan segera memproses perubahan nomor teleponmu. Cara-cara mudah ini bisa kamu praktikkan sendiri loh. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kunjungi www.bukalapak.com/bukabantuan. Buka aja Bukalapak.